الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Yang saya muliakan pengurusi majlis yang berusaha Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa' syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sihat tubuh badan, lapang masa, sehingga dapat sama-sama kita bertemu, kita berjumpa pada malam ni. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada pada fasa yang kedua daripada Ramadan. Malam ni merupakan malam yang ke-16. Malam ni malam kita baca hudud. Makna kata tuan-tuan, kita berada di pertengahan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nak ambil satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan telah kami turunkan padanya itu al-Qur'an. Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, penerang berkaitan dengan petunjuk dan juga furqan. Furqan, pembeza antara benda yang hak dan juga batil. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Lauhul Mahfuz. Kalau kita baca Quran, kita nanti jumpa satu ayat bal huwa Quranun Majid fi Lauhil Mahfuz. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana disebut oleh Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Yakni Al-Quran diturunkan oleh Allah daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Daripada Baitul Izzah, langit dunia, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam munajjaman, berperingkat-peringkat. Bermula pada tanggal 17 Ramadhan, yang kita sambut tiap-tiap tahun tuan-tuan, nuzulul Quran, iaitu hari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, bermula pada tanggal 17 Ramadan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peranan Al-Quran cukup besar. Di antaranya disebut oleh Allah huda, iaitu petunjuk. Al-Quran merupakan kitab petunjuk. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manittaba'ahu kana 'alal huda. Siapa-siapa yang turut Al-Quran, maka dia mendapat petunjuk. Wa man tarakahu kana 'alal dalalah. Siapa-siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka dia berada di dalam keadaan sesat. Ni Al-Quran. Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi dan diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Kalau kita baca sejarah tuan-tuan, awal 90-an ketika berlakunya musibah di bumi Afrika, bagaimana campur tangan barat menghantar bantuan kepada bumi Afrika, yang mana di antara bantuan yang dihantar kepada bumi Afrika iaitu Al-Quran. Apabila ada di antara ulama-ulama yang hafiz Al-Quran, mereka tengok balik Al-Quran tuan-tuan, di situ ada penyelewengan. Di situ ada penyelewengan yang akhirnya penyelewengan yang dikepalai oleh Amerika pada waktu itu dapat dikesan.
Ini penjagaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ulama-ulama hafizul Quran. Dan sampai kepada kita hari ini tuan-tuan, Al-Quran bukan secara ahad tetapi secara mutawatir. Bagaimana beramai-ramai daripada satu generasi ulama kepada satu generasi ulama, yang mana mustahil akan ada kecacatan, akan ada kekeliruan di situ. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Taala sebut kitab Al-Quran sebagai furqan. Pembeza antara hak dengan yang batin. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, pembeza antara hak dengan yang batin. Perbezaan ini tuan-tuan banyak dalam Al-Quran. Daripada sebesar-besar perkara sampailah kepada sekecil-kecil perkara. Sebagai contoh, dalam masalah sembahyang itu sendiri, ada sembahyang yang menyebabkan seseorang itu berjaya dan ada sembahyang yang menyebabkan seseorang itu celaka. Jadi pembeza yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran sebagai contoh untuk kita ikut. Kita nak tubuh hak mana? Qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang yang beriman. Pasal apa orang beriman berjaya? Salah satu sebabnya mereka khusyuk dalam sembahyang. Wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sembahyang. Alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Di antara sebab manusia itu celaka disebabkan sembahyang, dua sebab. Di antaranya tuan-tuan, an salatihim sahun, mereka lalai dalam melaksanakan sembahyang. Yang ni kata Abdullah bin Abbas, mentakhirkan sembahyang. Dia tak kata fi salatihim, dia kata an salatihim. Kalau fi menunjuk kata dalam sembahyang, tapi an salatihim, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, berkaitan dengan masa, iaitu mentakhirkan waktu sembahyang. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum yuraun, yang menjadi sebab manusia itu celaka, dia sembahyang dalam keadaan tunjuk, dalam keadaan riya. Hak ni pembeza yang dibawa datang oleh Al-Quran. Bahkan banyak lagi tuan-tuan, contoh-contoh yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai furqan. Korek-parit pun Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Korek-parit untuk kebaikan dan korek-parit untuk kejahatan. Korek-parit untuk kebaikan, seperti mana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkaitan dengan peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Korek-parit untuk apa? Untuk nak menjaga negara Madinah di bawah pimpinan Nabi SAW daripada pakatan Ahzab. Bagaimana korek-parit untuk kejahatan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berkaitan dengan Ashabul Ukhdud. Bagaimana Ashabul Ukhdud ini tuan-tuan, raja yang memerintah pada waktu itu korek-parit. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan nak membunuh orang yang beriman dengan Tuhan budak tu. Amantu bi rabbi hadzal ghulam. Beriman, aku beriman dengan Tuhan budak tu, yang raja memerintahkan bala tentera korek-parit dan dimasukkan seorang demi seorang ke dalam parit yang dikorek. Parit pun Allah Taala cerita dalam Al-Quran tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terdapat dalam Al-Quran? Kalau kita tengok daripada ejaan huruf Al-Quran pun tuan-tuan kita dapat faham dah. Apa yang terdapat dalam Al-Quran? Kalau kita tengok daripada huruf, saya suka bawa apa nama daripada segi huruf untuk memudahkan. Bagi saya mudah, bagi tuan-tuan tak tahu. Q-U-R-A-N. Q-U-R-A-N. Q. Q ni tuan-tuan lebih kepada kisah. Dalam Quran ada kisah. Kalau kita tengok dalam Quran, tak usah duk tengok surah yang panjang. Kita tengok Alam Tarakai yang kita duk baca tuan-tuan. Kalau Imam Tarawih, bacaan ha Alam Tarakai ni 8 tuan-tuan. 8. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala buat kepada tentera-tentera bergajah? Berbentuk cerita. Kisah yang Allah Taala cerita dalam Al-Quran. Hak tu pada zaman Nabi. Bahkan sebelum daripada tu pun, cerita-cerita umat-umat terdahulu, cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, Allah Taala
ada cerita dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram zatil imad alladhi lam yukhlaq mithluha alladhi lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna lil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fa sabba alaihim rabbuka sawta 'adab. Allah Ta'ala cerita berkaitan dengan kaum apa nama Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, yang mana Fir'aun ni zaman dia zaman yang cukup maju. Begitu juga dengan kaum Ad. Allah Ta'ala buat kaum Ad. Bagaimana mereka ni boleh tepuk bukit, tuan-tuan, buat rumah dengan bukit. Kemajuan yang mereka kecapi, yang akhir sekali, tuan-tuan, mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Punca dia, fa'aksaru fihal fasad. Pasal banyak kejahatan, kerosakan yang mereka buat di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Tuhan cakap. Al-Quran, dia ada kisah. Sebab tu, tuan-tuan, kita bertadarus Al-Quran, tuan-tuan, tiap-tiap malam. Kalau boleh, tuan-tuan, kita cuba beli Quran terjemahan. Bukan pasal apa? Pasal bila kita baca, tuan-tuan, berkonsepkan tadarus. Tadarus ni, tuan-tuan, orang baca, kita dengar. Kita baca, orang dengar. Di samping kita mendengar bacaan kawan kita, tuan-tuan, di samping kita melihat bacaan kawan kita, kita cuba memahami apa yang dibaca oleh kawan kita. Cerita-cerita, kisah-kisah yang dibawa datang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Al-Quran. Bila kita baca, tuan-tuan, dalam keadaan kita faham, tuan-tuan, barulah ada keseronokan untuk nak baca. Sebab faham. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, QU. You ni, tuan-tuan, lebih kepada ulum, ilmu. Al-Quran dia menceritakan berkaitan dengan ilmu. Sama ada ilmu agama ke, ilmu berbentuk ukhrawi ke, ilmu berbentuk duniawi ke, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu sains kita tahu Allah cerita dalam Quran. Dalam Yasin yang kita baca apa dah? وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Berkaitan Allah Ta'ala cerita kepada kita berkaitan dengan matahari. Bagaimana matahari berada pada posisi dia. Semua diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu matematik ada dalam Al-Quran. Kita baca bagaimana ilmu pusaka. As-sudus, as-sumun, ar-rubu' diketengahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala 1/6, 1/3, 1/4 diceritakan Allah Ta'ala kepada kita. Quran merupakan kitab ke, apa nama ni, kitab yang mengandungi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, cukup banyak ilmu yang dibawa oleh Al-Quran kepada kita. Sebab tu, tuan-tuan, Al-Quran ni merupakan kitab yang terpenting bagi orang Islam. Sebab tu Nabi kata, man tabi'ahu kana 'ala al-huda. Turut dia, jaya. Dapat petunjuk. Tinggal dia, dalalah dalam keadaan sesat. QUR. R, rancangan. Sampai ke pun mesti. Ada 10 minit dengan lebih kurang. 5 minit lebih kurang. R. R ni, tuan-tuan, rancangan. Allah Ta'ala mendedahkan kepada kita rancangan-rancangan yang dia nak buat. Mula daripada zaman tu Adam lagi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan kata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Malaikat kata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah nak menjadikan makhluk merosak di atas muka bumi, makhluk yang suka menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lah. Sedangkan kami, kata malaikat, senantiasa bertakdis, menyucikan kamu. Ini kata malaikat. Apa dijawab oleh Allah Ta'ala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui barang yang tidak diketahui oleh kamu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita siap kat kita, tuan-tuan. Bukan hari ni. Dulu lagi Tuhan cerita. Apa perancangan dia, tuan-tuan? Mula daripada dia nak buat manusia lagi dia cerita. Sampailah lepas ni, tuan-tuan, kita nak berhenti sebab tuan-tuan nampak kat kita. Benda yang kita kena tempuhi, tuan-tuan, apa dia? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayna turja'un. Tuhan kata, bagaimana boleh kamu kufur kepada kami sedangkan kamu dulu tak ada. Tak ada, tuan-tuan.
Kemudian daripada tak ada tu Tuhan kata summa yuhyikum, kami bagi empada, bagi hidup. Lepas hidup ni tuan-tuan, apa perancangan Allah untuk kita? Summa yumitukum. Lepas daripada hidup tuan-tuan, kita nak kena mati. Lepas daripada mati, Tuhan nak buat apa kat kita? Summa yuhyikum. Kita nak hidup pula. Ni perancangan Allah. Summa ilaina turja'un. Kepada kami, kata Allah, kamu akan dikembalikan. Sebab tu orang-orang kafir yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Tak percaya. Tuhan kata bagaimana reaksi orang-orang kafir ketika Allah bangkitkan di hari akhirat kelak. Ya wailana man ba'atana min marqadina. Dia kata siapa yang bangkitkan kami, keadaan kami sedang tidur ni. Apa jawab Allah? Hada ma wa'ada ar-Rahman. Hak inilah perkara yang telah dijanjikan Allah Ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, dan telah benarlah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tentulah kita bangkit daripada kubur, kita nak pergi mana, keadaan lagu mana? Allah Taala cerita tentang yamshi ala batni, ada jalan guna perut. Yamshi ala wajhi, ada jalan guna kulit muka. Nak pergi mana tentulah? Nak dihisab, Tuhan cerita. Ni perancangan. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah. Tuhan kata siapa-siapa yang berat timbangan amal dia, fa huwa fi 'aishatin radiyah, dia akan duduk di tempat yang kami redha syurga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, ringan timbangan dia, fa ummuhu hawiyah, kami umpan dia masuk neraka hawiyah. Ni perancangan Allah tuan-tuan. Syurga lagu mana Tuhan cerita kat kita tentang ni perancangan-perancangan yang dibuat oleh Allah. Maka rancangan-rancangan yang dibuat, yang diatur susun oleh Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada kejadian kita sampai kepada kematian kita, sampai kepada kebangkitan kita, sampailah kita ini kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala, disusun atur oleh Allah Taala. Semuanya dituntun terkandung dalam kitab Al-Quran. Q-U-R-A. I, amalan. Dalam Quran ada amalan. Amalan yang disuruh, amalan yang dilarang. Ada suruhan, ada larangan. Yang disuruh, ada yang berbentuk wajib. Yang disuruh, ada yang berbentuk sunat. Yang dilarang, ada yang berbentuk haram. Dan yang dilarang, ada yang berbentuk makruh. Semuanya dicerita oleh Allah. Rukun Islam. Semayang, aqimus solah. Tuhan suruh semayang. Keluar zakat. Tuhan suruh kita buat keluar zakat, tuan-tuan. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah daripada harta-harta mereka sadaqah. Untuk apa? Litutahhiruhum wa tuzakkihim. Untuk menyucikan harta mereka, membersihkan diri mereka. Puasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kami fardu kepada kamu puasa seperti mana kami fardu kepada umat-umat terdahulu. Wudu, Allah Taala sebut. Wa idza, apa nama macam bila mana kamu nak mendirikan sembahyang, fagsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ila al-marafiq, basuh tangan. Wa amsahu bi ru'usikum, basuh kepala. Wa arjulakum ila al-ka'bah. Ni amalan tuan-tuan. Amalan. Mari ke masjid, balik masjid, duduk di rumah, kitab amalan tuan-tuan. Nak cakap dengan orang, nak jalan lagu mana, wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan dalam keadaan sombong. Ni satu amalan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Sebab tu bila mana ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa akhlak Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Al-Quran kitab amalan. Kitab amalan yang baik kita buat. Wa ma ataakumur rasulu faquzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa datang oleh Rasul kita ambil, apa yang disuruh tinggal oleh Rasul kita tinggal. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Q U R A N. N natijah. Natijah dicerita oleh Allah. Syurga neraka, dosa pahala. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita buat baik, baik ni tuan-tuan balik bagi diri kita. Buat jahat, jahat tu pun balik bagi diri kita. Tuhan untung dah, ogi dah. Tetap main sembahyang tuan-tuan pada muka Tuhan, Tuhan tak ogi. Kita main sembahyang, kita kata Tuhan ogi, Tuhan takkan ogi tuan-tuan.
Kebaikan buruk yang kita buat, baik buruk yang kita buat, berbalik bagi diri kita, tuan-tuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kepada kita berkaitan dengan pahala. Man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamu. Tuhan kata kepada kita, tuan-tuan, siapa-siapa yang buat satu kebajikan, man ja'a bil hasanah, siapa-siapa yang buat kebajikan, tuan-tuan, Allah balas bagi dia, tuan-tuan, 10. Wa man ja'a bis sayyi'ah, buat jahat, tuan-tuan, Tuhan kata fala yujza, kami tak beri balas illa mislaha, banyak-banyak jahat hak dia buat. Wa hum la yuzlamun, kami tak buat zalim ke dia. Tuan-tuan, hak ni balasan. Natijah yang kita akan dapat, dosa pahala. Natijah yang kita akan dapat, syurga neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yung manusia-manusia yang ke neraka ni, tuan-tuan, hambat masuk neraka. Sampai depan pintu neraka, malaikat hak jaga neraka nanti tanya kepada orang-orang yang nak masuk neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Tidakkah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat keterangan Allah dan memberi peringatan kepada kita berkaitan dengan pertemuan kita pada hari ini? Qalu bala. Semua manusia akan kata bahkan memang ada. Ha? Bahkan memang ada. Tuan-tuan, orang baik nak masuk syurga, orang beriman nak masuk syurga, orang bertakwa nak masuk syurga. Ini balasan, natijah yang akan dapat disebabkan takwa yang dimiliki oleh dia. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Bila mana orang-orang yang bertakwa kepada Allah ni nak masuk dalam syurga, tuan-tuan, malaikat-malaikat jaga pintu syurga sambut salamun, ucapan salam diberikan. Ini natijah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni terkandung dalam Al-Quran. Dan kalau nak cerita, tuan-tuan, banyak lagi yang kita nak cerita berkaitan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni, tuan-tuan, dia turun kepada Nabi bukan semalam, tuan-tuan, tetapi dia turun kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Jadi rasa cukup sepadar tu, tuan-tuan. Tazkirah kita pada malam ni, salah silap saya minta maaf. Wallahu a'lamu bis-shawab, wa ilayhi al-marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.